Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak cari siapa? Abang Hadi ada. Abang Hadi, dia keluar sekejap. Ni siapa ni? Akak ni isteri Abang Hadi ya? Ya, saya. Kalau nak jumpa Tok Hadi, kejap lagi dia balik. Naiklah dulu kalau ya pun. Tak apa. Kat sini pun okey dah. Sebenarnya saya nak jumpa dengan akak ni. Oh ya ke? Nak jumpa kak. Sila duduk. Okay. Cantik rumah kak. Tak adalah. Duduk sila. Cakaplah. Sebenarnya saya nak minta tolong akak. Nak minta tolong apa? Cakap aja. InsyaAllah kalau boleh tolong akak tolong, tak ada masalah. Izinkan saya jadi isteri Abang Hadi dan madu kakak. Saya janji saya akan jaga akak dan Abang Hadi. Assalamualaikum. Abang Hadi. Siapa ini, Ros? Ni Ariana lah, abang. Anak arwah Pak Samad. Arwah Pak Samad Batu Sembilan, Samad Bengkel. Ingat tak? Samad Bengkel tu memanglah tu ingat sangat. Tapi arwah tu setahu tu cuma ada seorang aja nak. Astagfirullahalazim. Alfian ke ni? No. Ariana. Ada apa kamu cari tu ni? Saya boleh mati malam tu. Tapi alhamdulillah Tuhan bagi lagi saya satu peluang untuk bertaubat. Saya tak kuat. Saya perlukan bimbingan dari orang yang alim dan warak. Dan orang yang paling sesuai adalah Abang Hadi. Kamu lelaki. Saya perempuan. Perempuan, okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Hadi. Kalau betul kamu nak dibimbing, kamu nak bertaubat, tu akan tolong kamu. Jadi, abang bersetuju ke nak berkahwin dengan saya? Antara yang perlu dilakukan jika kita ingin berubah ialah kita biasakan diri kita dengan masjid.
dikelilingi oleh orang yang mencari keredaan Allah. InsyaAllah dapat kuatkan semangat kita untuk istiqamah dalam bertaubat. Jadi, bolehlah kita nikah kat masjid nanti? Tapi yang penting kalau nak bertaubat ialah tahu bezakan mana yang halal, mana yang haram. Sebab itulah saya cakap, kita kena cepatkan nikah kita supaya kita jadi yang halal. Astagfirullahaladzim. Tok tak akan nikah dengan kamu, Alia. Kahwin sejenis ni haram. Berapa kali saya nak cakap dengan abang? Saya perempuan. Kamu kunsa ke? Ya. Jadi, haramlah kalau abang nikah dengan saya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bang, kunsah itu sebenarnya apa, bang? Kunsah itu ialah orang yang dilahirkan dengan dua alat kelamin. Alat kelamin lelaki ada, perempuan pun ada. Oh, kalau macam itu bermakna dia boleh berkahwin? Dia ada dua jenis kunsah. Yang pertama tu kunsah muskil. Yang ini, kedua-dua alat kelamin, lelaki dan perempuannya boleh berfungsi. Jadi, tak boleh nak dikenal pasti apa jantina dia. Kalau macam itu, tak bolehlah berkahwin. Haram. Dan yang satu lagi itu, kunsa gair muskil. Yang ini, hanya satu aja alat kelaminnya yang boleh berfungsi. Kalau yang berfungsi itu lelaki, lelakilah dia. Manakala kalau perempuan yang berfungsi, perempuanlah dia. Oh, bermakna apian tu perempuan abang. Kalau macam tu, dia boleh berkahwin dengan abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak awak pindah sebelah sebab saya ada benda nak bincang sikit. Tu nak minta maaf lah. Tu takkan pernah menolak untuk menolong orang yang dah nak bertaubat. Jadi, abang setuju nak kahwin dengan saya? Betul ke kamu ni kunsa? Kunsa perempuan? Ya, betul. Astagfirullahaladzim. Ibu. Abang beritahu ibu, eh? Demi Allah. Aku melahirkan anak yang cukup sifat laki-laki. Bukan perempuan. Bukan kunsa. Kau hajar, eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang mesti benci saya, kan? Tu tak pernah benci dengan kamu. Tapi ada yang benci sangat-sangat pada kamu sekarang. Siapa? Ibu? Iblis. Iblis benci sebab kamu nak bertaubat. Sebab itulah dia keliukan akal dan hati kamu. Sehingga kamu rasa kamu perlu berkahwin dengan tu. Kalau kita tak kahwin, abang boleh tolong saya? Seandainya perkara pertama yang kamu perlu lakukan ialah menukar penampilan kamu. Baik. Lepas ni saya akan berhijab. Bukan berhijab.
Tapi kamu kena berhenti dari memakai pakaian wanita macam ini. Saya memang nak taubat, Tok. Saya nak puasa. Saya nak berhenti minum arak. Saya nak berhenti benda-benda jahat, Tok. Tapi tak boleh. Saya tetap wanita. Saya akan buat pembedahan dan saya akan jadi wanita sempurna. Ya Allah. Mengubah apa yang Allah jadikan itu berdosa besar. Saya tak ubah apa-apa. Naluri dan hati saya macam wanita. Tuhan memang dah jadikan saya macam ni. Kalau abang tak boleh terima, maknanya abang menolak ciptaan Tuhan. Maafkan tu. Kalau kamu nak masuk ke masjid dengan pakai kelekuk macam ni, tu tak akan benar kan? Tak sangka pula saya abang nak larang saya solat. Kamu dilahirkan, diciptakan sebagai lelaki. Tapi kerana desakan naluri dalaman kamu, kamu tukar diri kamu jadi perempuan. Kamu yang sebenarnya menolak ciptaan Allah, bukan tu. Ini jangan hampakannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa macam saya menipu diri sendiri kalau saya nak jadi lelaki. Kenapa Tuhan letak saya dekat dunia ni? Kalau dah tertulis dari lahir lagi saya akan dilaknat. Sebab Allah sayangkan kamu. Hidup di dunia ini hanyalah pinjaman dari Allah. Jadi janganlah sesekali kita khianati dia. Nanti kita mati tergolong sebagai orang-orang yang rugi. Saya tak minta lahir badan lelaki, hati perempuan. Saya tak khianat dia. Tapi dia laknat saya. Belum tentu kamu telah dilaknat. Sebenarnya ini ujian untuk kamu. Jihad melawan naluri perempuan yang ada dalam diri kamu itulah yang akan menentukan sama ada kamu akan dilaknat atau tidak. Astaghfirullah minal khotaya. Hai, okey tak korang? Aku dah jadi lelaki, dah pakai baju besar, rambut dah pendek, dah potong. Okey tak? Kau nampak macam pengkitlah, Ana. Ibu,
Kau buat apa di sini? Ibu orang datang. Orang nak ibu maafkan orang. Orang nak ibu doakan orang. Siapa ibu kau? Siapa ni ibu kau? Anak aku jantan. Ibu orang tahu orang salah, ibu. Tapi orang dah nak berubah pun, tolong maaf. Eh, aku nak tanya kau. Bawah baju kau tu kau pakai apa? Kau pakai singlet dah? Ha? Buka, buka sekarang. Kau buka. Aku kata kau buka. Ya. Aku nak tanya. Buka. Ibu nak pakai baju dalam perempuan. Sini kau. Aku nak potong kasi habis. Eh, pandai kau lari ya. Mari sini. Biar aku potong hingga sebagai habis terus. Nak sangat jadi betina, tak bersyukur, kau jangan pijak lagi kat sini. Perubahan ini terlalu berat untuk saya, bang. Dekat ofis, semua orang gelakkan saya. Dekat rumah, mak sendiri pun hambat dengan pisau. Astaghfirullahalazim. Iblis ni, bila dia tak dapat kamu, dia akan gunakan orang sekeliling untuk lemahkan semangat kamu. Macam mana saya nak berubah kalau saya tak dapat yakinkan orang sekeliling? Kamu cuma perlu yakinkan diri kamu tu sendiri. Hasil lebihnya tu serah pada Allah. Kalau kamu nak orang terima kamu, kamu perlu terima diri kamu tu sendiri dulu. Assalamualaikum Tok Adi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Muntau.